Hello guys, welcome to my channel. Udah lama ya gak main Toram. Kira-kira 2 bulanan sih. Dan akhirnya bisa online lagi. Dengar-dengar sih ada berapa ini. Makanya balik lagi. Langsung saja kita coba. Coba nggak usah digeser-geser deh. Aja. Tendang. Tendang lagi. Tendang lagi nggak? Ya. Dapat silver. Strength gun, refinement, life potion, fabric box. Spina box, training scroll, mana box, needle master, flame boot box. Oke, karena gratisan ya nggak masalah sih, nggak dapet gold. Ada event baru kah? Oh iya, nanti aja. Habis aku sih biasanya aku ke blacksmith, lihat-lihat equipment baru ya. Wih, ada limited. Kira-kira ada yang menarik nggak ya? Kita lihat langsung paling bawah. Keypad, Pretty Store, Pretty Ribbon. Oh, kurang menarik sih menurutku. Kita lihat 100, masih Sapphire Mesh ya. Oke, 200 nya Full Tour Blade. Oke. Bonnya, oh ada Full Tour Shooter. Ini attacknya di atas Anif, tapi stability-nya di bawahnya Anif. Oke. Next Bowgun. Ada baru Quasar Barrel. Stability-nya sama dengan Bow sih, Bow yang tadi. Bagaimana dengan staff? Mortal Slate, staff baru kah? Oke. Magic Davis-nya. Oh, ada Gravitar. Baru kah ya? Kayaknya baru sih. Next Knuckle. Ada Quasar. Loh, Quartz malah di bawah Python Wispen ya tag-nya. Oke. Okay. Untuk Halberd. Wah, ada Graviton Glaive. Dark Element ya. Oke, okay. Untuk katana ada Mortal Lamina. Untuk shield-nya ada Sapphire ya. Dagger, pisau. Ini mulu loh, nggak ada yang baru. Kebanyakan drop dari boss atau event ya, yang GG. Bowpun juga sama arrow-nya ini, nggak ada yang baru. Untuk arm-nya ini baru kah? Oh iya, ini kayaknya Study Rope.
Untuk add-nya masih ini ya, spesial kayaknya nggak ada yang baru. Oke, jadi selama 2 bulan ini nggak terlalu banyak berubah sih. Oke. Oh ya, level char friendlist. Waduh, kayak kuburan. Oh, ada yang on sih. Masih cap 220 ya, 220 ini. Oke, capnya 220. Next. Oh ya, kita lihat big. Ada apa sajakah di bag saya? Nih, equip Anif ini satu set. Ini arm dari mana ya? Lupa sih. Tuh equipku cuma ada ini loh. Equip standar. Kita lihat papan. Waduh. Mau ku ambil tapi packnya nggak bisa. Langsung saja ke land. Kita lihat langsung saja. Kita masak. Udah 2 bulan nggak masak cuy. Kita kasih makan petnya dulu ya, kasihan. 2 bulan toh gak dikasih makan. Oke, kita dapat emblem. Oke. Masa udah? Selanjutnya kita lihat back. Kita nata-nata. Ini apa nih? Oh, dari what? Ini dia. EXP. Oh, harusnya aku pakai dicar yang satu tadi ya. Enggak apa-apa deh. Back full. Oh ya, ini nih karakterku. Dikit aja sih. Yang level sub maksudnya. Oh, belum ada slot tambahan ya. Maksimalnya masih segitu. Oke. Kayaknya males loh ini leveling. Ayo deh, kapan-kapan kalau ada yang mau leveling bareng. Oke. Untuk deposit. Depositin dulu sih, biar bisa ambil barang dari papan. Terakhir mentoran kalau Sarah bulan Desember ya. Ini habis Ikma stocking.
habis itu nggak online. Sibuk sama kerjaan, guys. Oke. Kita ambil ini yang ada di sini. Ini kolek-kolek. Oh, ini nitip. Nitip aja ini. Oke. Dua S tapi start jadul ini, jadul kan. Oh ya, bagi kalian yang mau item ini, mungkin aku akan adakan giveaway di Instagram ya, yang mau aja sih dua item ini. Jadi pantengin terus Instagram aku ya. Oke. Deposit. Oke lah. Lumayan, revedolpet. Matian sih soalnya aku. Offset. Oke. Oh ya. Sekarang kita ngapain? Karakter quest. Oh, questnya masih story misi chapter 9 ya. Tapi udah level cap sih. Coba ganti ini. Ini tank ya. Masih sisa 96 sih. Oh iya, ada skill baru kah? Kemarin kayaknya lihat skillnya, nanti deh aku lihat-lihat. Mau lihat ini loh aku, bow terbaru. Apa sih namanya? Kalau nggak salah filter kah tadi? Wah, harganya anjlok ini ya. Tinggal 1,3 M. Bow terbaru namanya Vulture Shotter. Ini Vulture Shotter. Loadingnya lama sekali. Nah ini, wah. Oh, kirain salah naruh harga. Ternyata gagal ngefill ini. Baru masih mending sih harganya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Mungkin untuk next konten aku bakal lebih banyak bantu-bantu new player sih, dan mungkin depan bakal ada live streaming juga. Jadi jangan lupa terus pantengin channel aku. Oke, see you. Thanks for watching.